kayak yang baru masuk gitu loh. Yang oren-oren. Oh iya. Oh iya. Oh iya, first visit. Iya, kayak sekarang tuh banyak tau orang-orang TikTok yang nonton showroom. Oh iya? Gara-gara di TikTok kan kita ada potongan. Gara-gara showroom. Iya. Ya betul dong. Masa gara-gara live IG? Dong, jangan ya. Yuk cerita okay, yuk. Oke, okay. Kita cerita dulu ya. Kita start cerita. Ini kenapa? Oh enggak, udah enggak kenal dengan oh, iya. Udah enggak kenal ya. Jadi ceritanya apa? Tadi sekitar jam berapa tuh? Aku ingat banget jam 17.26. Iya. 17.26. Kita enggak tahu kenapa kayak kita kemasukan gitu ya. Kemasukan hasrat ingin main. Iya, Kak Gaby kita ngomong kayak gini. Kayak, eh, kalian mau enggak sih ke atas iya. Gitu ya? Ngapain ke atas? Ngapain? Terbang. Enggak. mono apa masuk sih mau enggak sih? Wahana, iya, iya, katanya wahana KKN Desa Penari itu yang rumah hantu. Iya. Ini ada promosi. Iya kan. Tadi kan enggak mau nyebut. Oh iya. Oh iya lupa ya. Oh, apa ya? Sih KKN. Iya. Iya KKN. Terus kita jangan spoiler deh. Iya. Iya, kita enggak usah jangan spoiler isinya. Bos. Experience kita aja. Kita aku mau banget soalnya mau ke dalam. Itu rencananya tuh ada 5 orang ya tadi. Iya. Satu orang mengundurkan satu diri. Satu orang gugur, sebelum berperang ketika ada di jadi kita iya, kita tuh di lift. Berapa pokoknya berapa menit sebelum show kita tuh ke atas dulu. Iya. Yeah. Kita minta waktu. Berapa menit, Kak? Bener-bener itu mendadak kayak gini. Ayo deh, abis ini. Iya, ayo deh langsung. Beneran Kak Gaby? Kak Gaby enggak apa-apa kayak gini. Kita iya. Gitu. Iya, terus kita minta izin kan. Izin tuh sampai 2. Iya. Yeah. Yeah. Sama koreografer, iya, sama betul banget. Ituan. Oh, Kak Awi gue gitu siapa? Kami. Keren siapa? Nah, terus, udah tuh. Ya. Terus kita kan masuk nih. Kita jadi kita tuh berempat ya. Iya, kita berempat. Nah, terus guys, ini gue cari berempat tuh. Berempat tuh siapa yang satu lagi? Kasih tahu. Ada kakak iya kakak Sasita. Dia gagal masuk. Kasih tahu aja namanya Kak Grace. Kak Grace. Iya. Terus guys, sumpah ini cupu banget orang pada dorong-dorongan sumpah. Udah lu yang aja di depan. Terus, oh, dia orang di depan. Gue dijadiin tumbal guys, bayangin kayak jadi Onil adalah satu-satunya yang berani. Iya, Onil tuh paling berani pertama. Tapi pas baru masuk tuh Onil sama Kak Grace. Nah, aku sama Kak Gaby. Kak Gaby tuh benar-benar gini. Enggak mau ngelihat. Jadi aku dari pertama masuk aku udah menutup kayak gini ya, guys. Padahal Kak Gaby yang ngajak ya. Iya, padahal Kak Gaby yang ngajak. Iya tuh, udah kan kucruk-kucruk nih kita jalan nih. Terus udah ada jump scare pertama. Iya, pertama udah ada jump scare ya, guys. Iya. Ada sebuah jalan gelap banget, Pak. Gelap banget. Itu lebih gelap dari dark jokes ya. Iya, lebih gelap. Kita kayak sampai dalam kita ada kali kayak 2 menit diem doang. Iya, 2 menit. Maju dulu. Nah, terus gue bilang, itu kan gelap banget. Nah, si Kak Grace ini rambutnya pirang. Cuma rambut Kak Grace yang kelihatan. Iya, aku paling belakang, Kak Gaby di tengah, terus Kak Grace baru Onil. Yang paling terang rambutnya. Yang paling terang itu center. Rambutnya Kak Grace doang. Thank you di sekolah. Gue Bang Jack. Ya udah tuh pas udah jalan, tibalah kita di satu tempat yang bener-bener gelap banget. Yeah. Terus kita tuh kan itu mepet mau JR kan, kita belum JR. Terus aku teriak, "Woi, buruan mau JR." Iya, yeah, bahkan kalian ngerti gak sih kayak situasinya lagi kayak serem gitu ya. Iya, tiba-tiba kayak serem banget. Guys, mau enggak diresik kayak cepetan itu. Yeah. Ya. Kenapa sih kayak gitu? Karena kita masih ingat JKT ya, guys. Iya. Yeah. Udah tuh. Semakin jalan, semakin jalan, semakin jalan, semakin jauh. Kita menempat genderuwo. Genderuwo ya gede. Gua enggak ngeliat sih jujur. Aku lihat dia tahu. Dia dari belakang. Ya. Wah, gitu. Iya, dari belakang dari. Iya, dari belakang kan kelihatan. Ada yang lari-lari lagi ya. Iya. Emang iya. Oh, gini dong. Iya, Kak Gaby cuma lihat satu kayaknya. Dari sekian itu Kak Gaby cuma lihat satu. Nah, makanya abis genderuwo, kan semua orang pada lari. Nah, pas lari itu di sebelah aku tuh ada satu lagi. Iya, ada satu lagi. Dia tuh ngagetin tapi dia lari. Kayak itu, ngejar itu apa gitu. Sih yang ini kan yang mahasiswa itu ya? Iya, yang mahasiswa itu. Apa sih? Oh ya maaf ya. Spoiler. Ditanya ya tadi udah ngomong. Bahkan ya guys, ada adegan di mana? Ada adegan di mana? Kak Gaby kan megang semua orang kan, digenggam semuanya. Jadi gini guys, sebelah ini shock berat. Aku sebelah sini Kak Gaby nih. Aku sebelah sini Kak Gaby. Aku tuh megangin Kak Gaby kan jangan. Kak Gaby kan jaketnya licin. Nah kayak gini kan. Tiba-tiba ada yang ngaget. Pokoknya di rumah hantu tuh aku gak pernah buka mata.
guys, bayi ini jaket sampai kebuka, ditarik Kak Gavin. Gede merasa, aduh, jaket gue. Terus, kalau gak salah, Kak Gavin itu kenapa ya, mau lari ya? Lari, tapi Kak Gavin larinya jadi dorong orang. Terus, kami ceroboh, gede, powernya gede. Powernya gede ya? Jatuh guys. Jatuh guys. Kan. Yang jatuh mereka bertiga jatuh, gue doang enggak jatuh, kayak ngeliat, "Hah, kok pada jatuh?" Terus tinggalin. Ola jatuhnya kayak selebrasi sepak bola, kasal kaget. Sampai dicoba. Bener ya. Terus spoiler lagi. Oh, thank you di sekolah. Sepatu Tom DeLonge. Sambil benerin sepatu, aku karena aku dikejar kan. Aku sambil benerin sepatu aku ngomong gini. Apa? Oh, jatuh gitu supaya orang yang ngejar tuh tahu. Berhenti. Aku tuh dijatuh, jangan dikejar lagi gitu loh. Tapi ini. Tapi dikejar sih dia ketawa. Dia ketawa kata Kak Grace, dia ketawa kan. Udah deh, pas keluar HP lu jatuh kan? Pas udah keluar tuh udah, "Hah, HP gue?" HP-nya ketinggalan guys di wahana, oli doang kayak gitu. HP-nya ketinggalan. Aku pakai cara training JKT kan. Itu panjang banget gitu loh. Panjang banget ya. Tapi sekalinya keluar semua kan. Sumpah untung aku dipegang sih tadi HP-nya. Dipegang ya. Jadi kayak aku juga dipegang HP-nya. Kalau kamu lebih ke agak longgar. Iya. Agak meler nih, meler, belel. Iya. Soalnya aku narik itu memang asli. Kayak lagi narik kuda tau. Bener banget. Dan itu bener-bener. Oh iya. Tanya tungguin gitu. Kita tuh takut, tapi kita ketawa geli banget ya. Geli banget, cuma takut. Jadi lebih kesesek. Apa? Oh. Kita sesek takut sama sesek ini gak sih? Kiyoko. Kiyoko. Karena kita ingin menceritakan pengalaman kita. Iya. Terus kita bertiga luka, Kak Gaby juga luka ya? Aku luka di lutut sini. Betul. Iya, aku juga. Mereka luka di lutut semua. Gue luka di hati, kayak ditarik kok ya. Sampai kapan nih Sharma? Kalau selesai cerita. Iya. Udah deh, akhirnya kita keluar, tapi tuh kayak aku panik kan. Handphone gitu-gitu. Terus ada ambulansi. Untung ada rombongan baru yang ke situ. Iya. Oh iya benar. Tapi orang enggak kepikirannya. Tapi aku pengen minta video ini tahu. Kan Mbak-mbak. Oh iya, ada Mbak-mbak video ini siapa ya? Kayak pas kita keluar tuh ada Mbak-mbak video. Iya, Mbak, coba pengen lihat ya. Harusnya kita minta ya. Iya, benar. Oh, ini yang rumah setan itu. Iya. Rumah setan. Iya. Siapa itu? Panik banget sih. Ternyata kayaknya tadi kayaknya banyak ya ceritanya. Iya. Apalagi ya? Pokoknya pas di dalam kita tuh berhenti, ada lama ya berhentinya. Lama, pokoknya pas kita lihat gelap tuh gue udah takut duluan kan. Gue sebenarnya itu tuh nggak gelap banget pertamanya. Iya, ada lampu. Iya, tapi pas lagi ada gelap banget, kamu keluar. Iya, iya. Gue bilang gitu, gak udah ya keluar aja. Gue tadi berani jadi takut. Deg-degan banget, cuma kalau dan itu beneran tanah gitu loh, bukan. Jadi kalau misalnya kita jatuh ya kayak spoiler. Kita spoiler lagi. Pokoknya kalian harus datang. Pasti takut. Terus ya, kan, kalian datang deh guys. Ada tempat booth yang buat foto itu tadi kan. Kalau ini kan orang-orang tahu kan. Nah itu kan ada yang penarinya itu kan. Terus kan mukanya dia kayak serius gitu ya. Pas gara-gara Ola ngomong, kan dia luka. Ola tuh bilang gini, "Ah, gue trainingnya gue angkat satu ah, biar pas di foto ketahuan kalau gue luka gara-gara." Terus siang mbak-mbaknya tuh sampai ketawa sumpah. Mbak-mbaknya ketawanya sampai ini. Iya, penarinya. Penarinya tuh kayak, padahal kan dia harusnya serius gitu kan. Terus dia sampai ketawa. Tapi dia sampai gitu. Padahal dia mau sama kita ya sarangnya. Iya. Sama kita sarangnya. Karena udah friend sama gue. Iya, yeah. Oh iya, udah friend. Keren banget sih. Kayak gini dia punya teman ini. Ordel ya kita. Tapi panik banget sampai sepatu kita tuh benar-benar daun-daun semua tau. Iya sih. Sepatunya daun-daun semua. Soalnya kan itu kan kain emang di hutan gitu ya ceritanya. Tapi hawanya tuh benar-benar kaya beneran. Dan iya, bener. Iya, dingin. Sejuk. Bukan sih kayak. Tapi kayak hawa serumnya tuh ada banget. Gitu loh, dingin-dingin merinding. Iya. Iya, dini. Oke, gue pas udah liat gue, udah lah. Lagian gak ada yang berani ya, gue kesel. Yaudah, ya pulang aja. Balik aja. Pokoknya
Kak Grejo, ah udah berdua. Gue berdua sama lu, dia sama Kak Grejo. Iya. Makanya Kak Gemi jatuh, semuanya jatuh. Tapi itu Kak Grejo tau yang jatuh. Iya, iya. Dia jatuh. Tapi Kak Grejo tuh dia yang ketawa-tawa gitu kan. Terus tadi yang pas kita lari, bener-bener lari terus apa ya? Ya Allah, ada penari, ada penari. Oh, ada penarinya. Apa sih dia? Lupa ada ya. Banget tahu sumpah deh gue liat mukanya. Gue tutup mata. Maksudnya make up-nya ya bukan orangnya. Iya. Terus tiba-tiba seram itu. Serem sumpah. Iya, tapi kalian udah nonton Kak Kain masih aku belum. Udah. Aku udah. Belum. Oh, belum. Jadi kayak oh iya. Kayak beneran di kan ngelihatnya. Gila sih bener-bener. Tapi kalau saya mau datang lagi mau enggak? Apaan tadi ditawarin? Mau lagi enggak? Mau lagi ya? Gak usah deh. Capek takut iya, sama iya, kita tuh bener-bener keluar tuh kayak ngos-ngosan, capek banget gitu kita. Sampai ketawa itu sampai ngik-ngik gitu loh. Tapi nahan sakit kan, sakit banget. Tapi itu gue deg-degan banget sih. Tapi gue jatuh kayak bisa kalau yang kayak orang ngejar gitu daripada mending boneka-boneka deh. Benar sih. Kalau ngejar. Kalau kagetin tuh kayak bener-bener gitu loh, kayak ada orangnya langsung gimana ya ceritanya? Benar sih. Iya. Yeah. Kayak kita enggak boleh ngajak Cak Eli itu enggak boleh. Oh iya. Iya, enggak boleh tuh. Ajak Eli. Apalagi Lulu. Iya. Ngajak Kak Eli, Lulu, semua. Kalau Lulu tuh bisa. Tipe yang gimana kan takut? Lulu enggak bisa. Horor dikit pun dia nonton film horornya enggak bisa. Nonton apa ya kita waktu itu? Takut dia nonton Conjuring dia tidur. Iya, tidur. Gara-gara kenapa tuh? Takut dia ditakut. Sumpah sih. Jadi itu doang sih guys yang mau kita ceritain. Iya. Pulang. Iya. Di sana juga ada foto booth-nya ya? Iya. Tadi nggak sih ada foto booth yang kayak beneran foto booth gitu? Iya. Kok bisa nonton horor tidur? Ya hanya Lulu ya yang bisa. Karena Lulu. Padahal nih jadi awalnya pas kita datang makeup tuh Kak Gibi udah ngomong sebenarnya. Thank you Disco Light. Kayak mau nggak sih ke atas? Aku tuh yang mau Kak banget Ilham. Gitu. Sen. Makasih. Makasih Kak Ilham. Yang mau banget nggak sih Nil kita? Apa? Iya. Kayak diajak Kak Gibi. Bener-bener mau. Terus, sebelumnya kita juga pengen kan, cuman kayak kapan ya kapan. Terus juga pada nggak mau kayak kita doang. Iya. Terus kan kita nanya, guys ada yang mau ikut gak? Enggak. Bahkan ada satu kakak staff yang menggugurkan diri ya guys ya. Iya. Tadi Kak Gibi juga ajak aku nggak mau. Iya. Kamu kenapa nggak mau tel? Aku lagi kalau lampu teater kan mati. Guys, dulu nih guys ya. Dadah. Dadah. Dadah Lili. Dadah. Oke semoga ini ya. Semoga ya. Semoga ini ya di stop. Iya, Mel. Oke. Tapi suka kalian harus kesana sih, guys. Serang. Harus sana. Tapi sebenarnya ke teater dulu juga boleh. Iya, habis nonton. Ke teater dulu, guys. Habis. Iya, betul. Baru tutup ya. Enggak, berarti paling benar dulu. Sebelum teater. Iya. Karena taruh gift dulu, taruh gift. Dulu harus deg-degan dulu. Oh iya, benar. Tapi takutnya ntar kayak gue nih, luka terus dari gue nari. Tapi ya, lu beda-beda juga lukanya lecet gitu loh, lecet kayak dicakar gitu. Iya, beset-beset gitu. Beset-beset, iya beset. Iya sih. Aku tuh lebih ke apa ya? Kulitnya lah. Iya, kelupas ya. Iya, karena kan kegesek gitu. Untung kita pakai cahaya. Kayak ini jatuhnya gimana? Jatuhnya begini. Kayak tiba-tiba kayak ngerangkak gitu. Kamu jatuh gak sih? Enggak. Oh my God, enggak. Allah sih. Jatuhnya tuh kayak menang piala dunia tuh kayak gini. Iya. Gitu loh. Bener-bener di jalan tuh kayak ini kan lutut gini kan terus di jalan tuh kayak swing. Iya kayak gitu. Slide gitu ya. Iya. Makanya berdarah. Sakit itu. Aku lebih kayak gini sih kenapa gue kayak gitu? Gue bingung sih. Ada untungnya juga gue di depan ya. Sakit banget loh ini. Sakit banget loh. Oleh-oleh ya. Oleh-oleh dari wahana. Jadi kalian mending kalian pakai celana yang tebal tuh ya. Iya. Terus jangan pakai sendal ya. Jangan pakai sendal. Oh iya. Sepatu aku aja bisa copot tau. Oh iya. Iya sepatu aku copot kan. Terus pas sambil aku benerin aku ngomong, oh jatuh. Semuanya nggak caper lagi. Caper ke hantu ya. Caper hantu ya. Caper. Orang gagal jangan kejar gue. Orang lagi jalan tiba-tiba di sini. Kan takut ya. Iya. Kayak beneran lagi jalan tiba-tiba di samping. Iya jadi emang kita kayak jalan gitu. Itu gelap banget. Banget. Tapi iya, tapi enggak ya maksudnya masih bisa ngeliat lah. Iya, masih bisa ngelihat jalan. Iya, kalau nggak bisa kemana? Iya sih. Dan nggak boleh rekam, terus nggak boleh nyalain senter ya? Iya. Nggak boleh nyalain senter, nggak boleh rekam. Bahkan HP nyala aja nggak boleh ya, Nil? Iya, nggak sengaja kan tadi. Lagi megang HP tiba-tiba.
Tolong itu jangan dinyalain loh. Iya. Sebutin dari luar. Pokoknya enggak boleh ada cahaya apapun kecuali oh cahaya yang panjang di RKJ besok. Betul. Jangan lupa ya. Jangan lupa guys penonton. Bridgingnya. Thank you Disco Light alumni bola plastik. Kak Deka. Wih. Kasih ratingnya tuh katanya. Ratingnya berapa nih dari 1/10? Iya sih, 10/10. 10/10 kayak gitu. Sumpah. Iya, 10/10. Gue karena gue jatuh jadi 9/10. Karena satunya kayak itu kan bukan gitu. Itu kan bukan bagian dari wahana aja. Iya. Iya, kayak oleh-olehnya jelek gitu. Iya. Oleh-olehnya jelek ini. Iya. Iya sih. 9/10 lah itu udah bagus banget lah. Iya, udah bagus sih. Tapi untung ini ya, kita maksudnya pakai celana panjang guys. Iya. Ini kan pakai celana panjang, pakai jeans dah. Mm. Sepatunya ikat talinya kenceng ya, ikat mati kalau bisa. Benar. Terus pakai headphone ya, headphone Xiaomi. Jangan dong. Benar. Itu ada suara-suara enggak sih? Suara tuh ada. Kagetin. Ada suara. Ayam kan gua pasti tahu. Oh iya, oh yang awal ya, yang awal. Iya. Iya, yang spoiler udah. Iya. Pokoknya kalian datang aja guys, kalau mau ke teater kalian datang deh. Iya. Pokoknya kalian datang ke teater. Kalian datang ke teater. Oke, kita juga pada apa namanya? Iya. Dawu. Kita juga penari kan, guys? Oh iya, iya. Penari teater. Teret 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 tereret teret teret teret. Gimana kalau hantu-hantunya ini ya nonton teater? Maksudnya itu. Staffnya. Ya gantian ke ya. Oh iya benar ya. Ini kalau misalnya ini lewat di TikTok Anda, jangan lupa ya nonton. Jangan lupa nonton teater ya. Tererererer. Reok. Kita lebih keren. Tadi tuh reok gak sih? Terus seru itu apa sih? Gue belum nonton. Ya penari. Dia enggak usah diceritain deh, nanti tahu dong. Dan Kak Gaby tuh ngasih tahu kita belum nonton, masih kita mau naik lift ke atas. Iya benar. Belum nonton. Tapi takut gak ada lagi nanti di itunya. Oh. Thank you Disco Light-nya. Ada sih sampai 5 Juni atau 15 Juni gitu. Tahu banget deh. Terus tahu. Aku lihat di TikTok so. Kok lewat ya di TikTok. Ngereok yuk, ngereok. Gimana sih caranya ngereok? Buat kamu yang mati rasa mungkin. Iya. Yeah. Kenapa? Siapa tahu jadi nyala lagi. Suara aku kenapa berhenti ya? Apa? Terus ya? Oh iya. Halo, diginiin dulu. Gue benerin tapi kayak Itu kayak nada itu nada dungu ya. Tapi wahana dungu sama ini lebih seremnya. Maksudnya kayak capek ini. Iya. Walaupun ya, ini tuh enggak sampai capek itu capek sesek. Enggak sampai 10 menit lah. Beneran sangat seru, jadi kalian perlu coba sih karena seru. Terus nggak boleh sendiri ya, jangan sendiri. Kalau itu per circle gitu ya, per grup ya. Tapi kalau sendiri dibayar 1 juta mau nggak? Karena udah jadi kayak bisa aja kita nggak kaget nggak sih. Iya. Oh iya benar, saya dikasih duit itu tapi menakutkan itu mau sih demi duit. Tapi kalau mana kayaknya, ya enggak. Kecuali kita disuruh ke hutannya langsung. Iya. Iyalah. Itu juga cuma 10 menit enggak nyampe enggak sih? Enggak nyampe. Worth it sih, guys. Katanya mau nemenin aku enggak gitu. Jadi kita temennya di teater enggak sih? Kita temen. Iya, kalian bisa. Kalian aja deh. Ya, kita bisa main di teater. Hibur kalian aja. Abis takut-takutan. Ya sih. Ih. Terima kasih aku boneka, guys. Bayar namanya berapa? Yoga. Berapa ya tadi? Kasih apa? Ya. Kalau weekend, weekday 50.000 ya? Iya. Kalau weekday 50.000, kalau weekend 65.000. Tapi aku pernah naik Histeria. Kalau Histeria ngomong sih nama Histeria ya udah. Enggak tahu. Nama wahananya. Iya, aku kan pernah nonton. Tadi disebut. Tuh udah nyebutin semua. Ah, thank you. Lebih ke KII.
serangan jantung kalau histeria tuh. Kalau ini lebih ke serangan jantung tapi pelan-pelan. Kalau histeria tuh langsung diambil gitu. Iya, langsung diambil gitu loh nyawanya. Oh, itu sih karena ya wahana, soalnya itu wahana yang beneran gitu. Paling gak enak naik orang sama tau. Kalau aku paling suka, aku paling di ujung. Kalau misalnya orang iya, aku paling gak suka sih. Puyeng kelengan gitu loh. Mual. Paling enak. Kasih aku di Spanya. Dari thank you. Kak Seoul. Seoul. Jadi Kim Kim makasih. Tapi aku ini pertama kali ke rumah hantu tau. Oh iya. Iya. Ih, sebelum-sebelumnya enggak pernah. Kenapa enggak pernah? Dimana aku juga enggak pernah selama hidup aku. Aku pernahnya naik kereta misteri itu juga enggak serem. Iya sih, itu kayak cuma yang di Rufan itu. Oh, pokoknya kalau tiap terus pokoknya aku kalau rumah hantu harus ini sih harus ada orang biar bisa ditarik. Aku pas sekolah kan di sekolah aku itu banget kayak gini. Kita sampai keluar, kita salah kayak pergi sama kaget. Karena diinjak ditarik ya. Diinjak ditarik. Diinjak kan ditarik disiksa. Kan setiap tahunnya itu ada kayak ghost house gitu. Kak Alfi di aula. Kayak setiap tahunnya gitu ada. Enak ya? Setahun sekali. Nah, habis itu aku gak pernah masuk tuh, selalu dipaksa sama guru aku. Terus? Oh, kan ada tiketnya kan, semuanya dikasih, disuruh beli. Nah, aku gak berani, jadi aku kasih ke orang. Aku beli, aku kasih ke orang. Jadi Cisela gak pernah masuk? Gak pernah. Aku gak pernah, sumpah. Ini makanya pertama kali nih dapat oleh-oleh nih. Langsung perdana. Perdana. Tapi mending kereta-keretaan gitu sih yang bener, gak hidup ya. Daripada manusia. Benar. Kalau kereta kan ya udah kita nggak bisa kemana-mana, yeah, kita harus pasrah. Kalau ini tuh kita bisa melakukan bisa, action gitu. Takut dipegang. Takut banget kalau dipegang. Tapi tadi nggak dipegang kan? Kalau aku sih mending kereta sih. Kalau misalkan jalan kayak gitu kan dikejar gitu nggak enak. Iya, kita kejar-kejaran banget. Bikin panik tuh karena dikejar semua. Ih, kebayang kalau kayak gitu benar gimana di hutan gitu ya. Itu yang tadi aku pikirin sumpah. Ini aja kayak baru kayak gitu doang kayak udah takut. Baru 10 menit loh. Gimana kalau di ini beneran? Awalnya aku mikir kayak gini, apaan sih kok kayak katanya deh emang kayak 50.000 cuman beberapa menit. Oh iya sih harus beberapa menit sih. Iya. Aku pikir kayak setengah jam itu kelamaan deh. Kayak ih gila bisa sakit jantung beneran enggak sih? Tadi yang bilang katanya lebih serem Seno. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Mana ya? Mana ya? Ya enggak bisa ngomong apa-apa sih. Enggak bisa ngomong apa-apa sih. Bisa kata apa-apa. Iya. Katanya Gaby enggak nginjek beda dulu. Enggak ya, Bang ya. Gue cuma mau nginjek. Tapi kasihan tau yang jadi si staffnya kalau misalnya ada yang refleks nampol gitu. Oh iya. Kayak kasihan enggak sih? Tuh, ada enggak ya kayak di rumah hantu gitu terus ada beneran hantunya. Guys, tapi aku mikirnya tuh kayak gitu mancing gitu. Kalau misalnya di rumah hantu beneran ada hantunya. Oh. Nah, Onil tadi mikirnya kayak gitu enggak sih? Iya, tadi. Gara-gara ya? Kak Agus bilang dia enggak kayak dia bukan manusia gitu. Apa? Katanya di mana? Enggak tahu, tadi gua. Kenapa? Gua bilang kayak ya mana tuh lihatnya gitu kayak gitu nggak lihat sama sekali sih apa emang nggak kelihatan kayaknya emang benar ada kali ya ada sih harusnya itu kayak kayak teman kak Gibi deh ada nggak ya. Ya Allah temen gue yang sering banget gitu ya maksudnya ya tapi mereka di CCTV Serisa, kan ada. Oh, mereka iya pasti ada lah iya, pasti. Emang ada kan tuh ya udah mau gimana gitu untung kita sadarnya pas sudah keluar udah melewati wahana yang paling panik handphone sih sumpah. Gue kepikirannya takutnya HP-nya tuh diambil orang justru. Iya, rombongan lain. Cuma orang kayaknya enggak kepikiran. Iya, orang kayaknya udah enggak ngelihat jalan tuh kayak iya. Soalnya sebelum itu tuh aku lagi chatan sama ini. Siapa? Enggak, aku lagi. Siapa? Aku lagi chatan sama admin kuliah. Aku biasa kan mau tes. Terus kayak ih kalau HP gue hilang gue enggak kuliah. Super panik sih, tapi ternyata dicariin sama katanya. Iya, terus cepet ya dapetnya. Iya, cepet banget dapetnya. Ini sebenarnya warnanya ini gak sih pendek gitu alurnya? Iya pendek, yeah. Kalau kita gak lari pendek ini. Thank you. Kalau kita gak lari panjang. Iya gak sih? Ketua banget sih, mereka baru ketawa. Karena kita lari gue. Yang ngambil tenang banget ya. Kan dia udah tahu ya tadi. Iya. Jadi kayak udah berapa udah. Tapi masa sih kayak gak ada. Makasih ya, di sekolahnya. Jangan bikin di sini. Thanks. Tapi bagus sih ya tempatnya ya. Kayak beneran bisa
kayak berhasil. Aku tuh pengennya tuh kayak pas keluar bisa fotonya bukan cuma sama penari doang, kayak gitu. Sama semuanya. Semuanya. Iya. Yang ngasih kayak kita milih. Mungkin ada eventnya. Kayak kita beli tiket ya, terus shoot. Terus shoot mau sama siapa? Iya. Hantu yang mana nih? Hantu yang thank mana you nih? Ke Abdul Love. Tapi biasanya kalau misalnya di do titik itu, kalian pernah nonton teaternya nggak? Yang enggak. Iya, itu bisa foto juga sama masing-masing pemerannya gitu. Bayar lagi? Ngantri. Bayar ya? Enggak. Oh, enggak. Bisa langsung foto. Yang deket ini enggak sih, yang deket kora-kora belakang? Iya, yang panggung, ada panggungnya. Ini sebelum habis. Oh iya benar. Waktu kita. Waktu kita. Oh iya, unlimited ya? Iya, waktu itu udah hampir setahun sih. Udah bulan. Terus cuma sekali doang? Iya, bulan depan. Cuma sekali doang? Enggak, aku tiga kali. Aku dua kali doang, lagi tiga kali. Ayo sini. Kapan? Gue tanya. Bisa. Beli JKT point gak sih? Iya betul. Oh kalau ini KKN point. Enggak ya. Tapi emang ada foto booth-nya di situ, tapi kayak bayar lagi nih. Eh enggak, tadi kita foto booth yang sama. Oh foto booth yang sama itu ya, bareng-bareng itu. Oh iya, kenapa kita gak di situ? Oh kita mau gadir stick ya. Kita buru-buru terus pokoknya. Kita buru-buru banget. Kita dikejar waktu banget. Kita diteleponin. Pas mau keluar, ditelepon. Iya kak, udah muter. Iya, ntar ya kak, sabar, lagi main ya. Iya, pantas sih orang-orang banyak yang di situ. Karena mungkin penasaran gitu ya. Iya. Kalian wajib sih guys kesana. Gak menyesal sih. Tapi kalau kalian tipe model orang yang kayak Kak Eli, jangan sih kalian. Jangan sih, yang kagetan gitu atau takut hantu gak usah deh mending. Kayak aku aja atau enggak merem sepanjang jalan. Tapi contoh iya. Kayak Gaby merem semua. Tapi untungnya kita lukanya kaki tahu. Soalnya kan kita lengan pendek ya. Tapi iya. Bisa-bisanya kalau misalnya jatuh. Tapi Kak Gaby pakai jaket tahu tadi. Lu baju masih ketawa semua. Oh, kan kedinginan. Sumpah. Soal kedinginan takut pegang-pegang gitu. Jadi kayak udah pakai jaket pelindungin aja bener. Gitu. Soalnya kalau langsung dikirim. Mau ditungguin. Penunggunya. Oke, maaf ya. Ntar lagi deh. 5 menit. Ya. Masih ada aku kok. Iya, Cisep. Kak Cisep. Injek kak. Injek kak Gaby setannya. Gimana ya kalau setan injek? Ya, tapi ya. Eh enggak, justru makin dia teriak makin kita takut gitu. Iya. Tapi kok bisa nahan ketawa gitu? Kalo gue kayak orang baru tuh kayak gue udah ketawa. Bahkan yang agetinnya tuh gara-gara gue bilang apa sih namanya, ih jatuh gitu kan. Dia kayak, dia kata Kak Grace, dia ketawa. Kak Grace udah ketawa-tawa tau. Iya Kak Grace sih. Dia kayak lagi kan? Malah nonton ini Sri Mulat. Iya. Iya. Tapi emang kocak gitu, kocaknya karena kita. Kocaknya karena, kan? Iya karena kita, padahal itu serem banget. Iya, serem banget ya kalau dibayangin. Banget. Pokoknya pas kita keluar tuh ke Alfi itu, ya kita capeknya banyak, kayak capek ketawa, capek lari, capek takut, tahan capek sakit ya kan, tahan sakit ini, terus panik HP-nya hilang, iya, gila sih banyak sih, terus tapi benar-benar totalitas gitu. Sih tapi, ya sempat, tapi ntar aku pasti kebayang. Oh iya, soalnya waktu abis nonton KKN yang kemarin waktu ini jam 4 nih, karena KKN sekarang itu aku belum mau. Enggak sih, lebih kaget aja. Oh, jump scare gitu ya? Iya, jump scare. Kayak, apa sih, kayak setiap tutup mata tuh kebayang gitu loh. Kasih Ramos. Tari. Cisalin tadi gak mau ini. Kalian udah makan belum sih? Gak mau ikut tadi Cisalin. Ditanya Cisalin gak ikut. Kak Cisalin gak ikut. Kak Cisalin gak ikut. Aku pikir pas aku teriakin gitu orang-orang pada kayak mau gitu. Iya sama. Iya gak sih? Juga. Kita kayak doang. Pada nggak mau. Apa karena nggak mau? Makin nggak mau. Tapi kayaknya paling pasti 3 orang, 3-4 orang sih. Thank you, kayak, Kak Deka. Kayak rombongannya. Jangan dia tahu sih. Jangan. Tapi jangan berdua banget sih. Iya jangan guys. Itu serem banget. Iya berempat lah minimal. Kalau mau pacarnya ya, terus pacarnya ninggalin, wah itu kurang ajar. Kalau mau jadi dia langsung putusin. Wahana putusin. Iya sih langsungnya. Sumpah, jahat banget sumpah. Jahat banget. Terus staffnya baik yang mau ngambilin. Kalau enggak ya pasti diambilin ya. Iya enggak, misalnya kak ambil aja lagi ke dalam. Eh enggak mau.
coba temennya beli beli apa? Nggak boleh bawa apa-apa deh kalau bawa beli jajan. Nggak boleh bawa makanan nggak sih? Nggak boleh nggak sih harusnya? Nggak boleh sih harusnya. Nggak sempet juga sih mau makan di sini. Bahkan kita terakhir-terakhir kesedek deh kayaknya. Itu kira-kira kita 8 menit, itu 8 menit terpanik tau nggak sih? Iya deh, pasti 8 menit terpanik. Oh, mangga. Oh, enggak. Awal-awal sebenernya iya, cuman teman-teman yang dorong-dorong kan kocak ya. Lu depan, lu depan. Eh, ini buruan mau JR. Sumpah, Onil doang yang di depan udah ya, salut banget sama Onil. Iya, Onil paling depan banget tau. Salut banget ya. Terus Onil bilang, eh keluar aja. Iya, gua kira lu seberani itu ternyata kayak pas lagi karena gelap, iya, iya karena gelap sih. Gelap, semua enggak berani banget kalau gelap. Ya sudah deh. Ternyata pas jalan enggak terlalu gelap dari luarnya doang ya. Ada enggak ya orang yang kayak udah masuk terus keluar lagi? Kadang tapi maksud gue kayak udah setengah jalan gitu misalnya. Iya. Mungkin bisa, mungkin bisa jadi gak sih? Gambarannya tuh kayak ini loh Nil. Tau gak sih yang waktu itu kita foto-foto di Asta, apa sih ini? Apa sih? Tempat studio foto-foto itu loh yang di Asta. Oh iya iya iya, yang angkasa-angkasa itu. Iya apa sih namanya? Lupa. Pokoknya tempat foto-foto gitu, kayak masuknya kayak gitu ya gak sih? Kayak kita jalan. Jadi kita yang nyamperin, bukan kita disamperin. Serem sih ini. Eh kalau di du bla 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 itu ada rumah hantu enggak sih? Ada. Yang ini tapi season enggak sih? Season. Eh season. Kayak season. Pernah ada pernah enggak? Oh, enggak tahu, belum pernah. Oh, juga belum pernah sih. Pernahnya lihat rumah miring itu yang dekat hal apa? Itu mah enggak serem memang begitu ya, rumah miring. Oh, tapi kelihatannya serem ya dari luar. Aku enggak pernah sih, Pak. Ada reok sama hantu. Adu reok. Iya. Adu reok sama hantu. Kenapa sih dari tadi dibahasnya reok? Iya. Kenapa? Karena kakaknya itu reok. Kayaknya enggak deh. Enggak kayak gitu. Enggak. Ada di La Piazza dulu. Ah, La Piazza apa? Enggak tahu. Tapi Anil pernah ke rumah hantu? Pernah. Waktu itu rumah gimana? Hantu di Surabaya. Rumah hantu Jepang gitu, itu sama kayak setannya ngejar-ngejar juga. Sendal gua copot waktu masih kecil. Kalau aku dulu pernah juga di rumah hantu tapi lupa. Tapi itu sampai dipegang. Oh, dipegang. Iya, kayak sampai. Gitu itu mah. Suka itu udah parah banget. Parah banget sih. Kayak masuk ruangan-ruangan gitu terus kayak escape room, tapi bukan escape room. Tapi jauh panjang. Iya, panjang. Panjang. Gitu terus kayak apa namanya ada kamar-kamar terus kita harus masuk kamar, masuk kamar mandinya. Ih takut banget. Aku terus digini terus dikejar, dipegang-pegang. Iya, sih orang-orang pegang lagi itu langsung kayak deg-degan iya, banget. Gitu ya. Kacau banget. Kacau sih kalau kayak gitu. Kacau sih. Parah. Aku nggak pernah sama sekali. Cerita Onil ngeraya katanya kenapa sih? Oh, yang oh, yang dari kosan Kak Gita. Oh, enggak. Ya lo bet guys. Sama aku juga. Udah. Aku pulang dulu ya. Ya, ya Ci. Bye-bye, Kak Ci sayang. Bye-bye. Dadah. Dadah, Ci. Dadah. Kita bentar lagi lah ya. Iya, bentar ya. Lagi. Daunnya pargoy. Teret, 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 teret. Teret, kesempatan. Iya sih, tapi ya hantunya mana tahu kalau kita member JKT. Ada kesempatan ketemu member. Ini mana tahu ya? Iya, mana tahu. Kita member JKT enggak tahu lah. Iya enggak sih? Kalau bukan. Itu kan gua. Ah, sakit luka kali. Ada lukanya, we. Lah, kasih antap sih. Enggak mau dikasih antap lah. Gepuk lagi tadi. Paling jadi koreng lah. Kaget. Paling jadi koreng. Iya. Coklat yang apa-apa ya? Bukan sedih karena kita enggak terkenal, enggak mungkin. Oh iya. Karena mungkin ini karena kami, gelap ya kan. Ya kita enggak kelihatan. Jadi kayak menengah juga enggak sih kan dia cuman kayak tugasnya untuk menakutin. Iya. Tapi Kak Gaby, Anil tahu enggak sih yang di kokas yang kita di mobil terus nanti setannya tuh masuk ke mobil kita. Oh. Ih, enggak pernah. Kamu pernah? Yang jalan ya. Lihat di TikTok sambil jalan iya. Itu enggak sih? Pernah lihat di TikTok. Kalau misalnya kita enggak pakai mobil, kita pakai tau gak sih kereta odong-odong, mobil yang odong-odong. Kayak mobil Taman Mini yang jalan-jalan itu. Itu naik itu, tapi hantunya tuh sampai naik-naik mobilnya gitu loh. Iya. Demi apa sih? Kayak bener-bener masuk lewat mana kan dikunci misalnya.
kalau misalnya itu kan apa sih, tau gak sih kayak odong-odong kan nggak ada pintunya. Oh, kayak mobil wisata gitu loh. Gue sepanjang jalan pasti gini sih marah. Iya, dan aku tuh lebih horror, lebih takut sama ini visual. Oh. Jadi kayak apa-apa tuh merem kalau daripada kaget-kaget gitu kayak misalnya. Oh, kagetan sih. Kalau kamu lebih iya. Untuk ini kagetan, aku kagetan banget. Aku mending gak usah lihat. Visual sih, bener. Mending gak usah lihat. Soalnya kebayang mulu. Bener, apalagi pas mandi. Ah. Ini iya, pasti kebayang sih, pas mandi kebayang banget sih. Ini sih parah. Kan tutup mata ya. Jadi kayak gitu loh kakak. Ya gak sih? Iya. Itu bisa sampai kayak kalau mandi apalagi kalau hiper ya. Iya bener banget tau. Ada apa yang di depan gue gitu. Kak Gaby buka mata kak. Buka mata. Tapi jujur sih guys, aku dari dirimu. Ya tutup mata terus. Iya. Gue takut ditinggal makanya tapi Onel pas kita jatuh, Onel udah tinggalin kita. Gue liat ke Onel, terus gue liat, oh udah mau keluar langsung gue lari. Soalnya pas mau keluar tuh ada tulisan exit gitu. Oh gue gak liat. Iya gue liat di atas. Kayak penting lari dulu ya. Iya, oh udah tirai hitam nih. Tapi untungnya kita tuh jatuhnya pas kita udah mau keluar. Iya bayangin dari awal. Kalau dari awal udah jatuh kayak, oh jatuh. Jatuh sakit. Sih. Ada tempat tuh short di belakang ya, ada belakang. Yang mau nakut-nakutin kan ceritanya iya, siapa di belakang ada apa tuh gitu ya gak sih? Ya sih gitu kan udah nggak zaman gak sih kayak gitu nggak zaman udah beda era new era ya itu udah new era gitu new era guys. Siapa yang kesini karena kaget? Gak sih, kebayang gak? Gue juga kebayang tau. Kebayang apa sih? Kebayang yang tadi. Oh, iya, masih kebayang-bayang tau. Gue kebayangnya, ya ketawanya lagi api kebuka. Iya, tapi gue liat bangunnya tau. Iya kan? Aurora. Separah itu guys. Iya, separah itu tau. Bener deh, sumpah. Oh, liat kemana-mana. Masih ada saat dimana kan Kak Gaby kan bajunya kayak parasut gitu kan. Apa sih Kak Gaby? Ngeliatnya kayak gitu gue kan kaget. Iya kan soalnya, mana bajunya hitam ya. Iya, mana tinggi lagi. Mana bobo. Kayak botongkat ya, kayak botongkat. Iya, kayak botongkat. Tadi ada kan. Ada, ngaco, botongkat, yang lagi gue ada. Oli, bener, sumpah itu berarti saya. Iya, dia botongkat. Enggak, yang botongkat ya. Tapi tolong tanyain ke ini. Enggak ada. Orang dia diem doa. Ada. Ini nih. Ada. Tongkatnya tuh bentuknya gini, kayak tongkat gini loh. Enggak. Ada, sumpah. Demi Alex aku lihat. Ada. Adanya apa? Tongkat kan? Terus jaketnya Kak Gaby aku pegangin gini tuh. Aku tuh mau narik ya, tapi Kak Gaby kan gini. Jadi gue merosot gitu loh, terus jatuh. Karena kan jaketnya parasut kan. Jadi gini. Ayo, antri. Tapi prakteknya ngomongin. Eh, jangan dong. Tapi itu bener-bener epic tau, sumpah deh. Itu bener-bener jangan ke rumah antum sama Kak Gaby. Satu meter. Maaf ya Onyo. Di showroom minta maaf yeah. Biar kelihatan damai. Ini apa ini maksudnya nih? Oh udah mau ini. Oh iya. Jadi kita bacain sekian ceritanya ya guys. Maaf ya bentar mah. Makasih ya guys sudah mendengar. Makasih ya. Ya. HP-nya kasih guys. Kan. Bacanya di tempat aja kali ya. Iya. Yeah, yeah. Biar cepat ya. Kalian aku mau tunjukin kalian ya guys ya. Ini adalah luka di kaki aku. Ini aku lihat dulu. Tadi pas perform sakit banget sih. Tapi kalian jangan salah sama bulu kaki aku ya guys ya. Nih guys. Ini screenshotnya ini aja ya guys. Terus lihat, ini tuh kayak ada darahnya gitu.
sakit banget. Oke, makasih ya buat kalian. Aku nggak apa-apa kok, sumpah aku nggak apa-apa. Ini cuma kebeset biasa aja. Nanti aku obatin ya. Terima kasih buat Kak Siti, Kak Double Pumping Breakdown Driver. Ada Kak Lala, ada Kak Alfian dan semua yang udah kasih gift. Ini kayak itu mbak. Ada Kak Siti, terima kasih ya Kak Siti dan semua yang udah ditiupin juga sembuh ya. Ya guys ya, nanti aku obatin ya abis ini. Oke, terima kasih ya buat Kak Kak Firya, terima kasih buat Kak Fitri, Kak Solali, Kak Kentang Goreng, Kak Hantu Laut, temennya Badarawi. Wow, Kak Lala, Kak Permet Kapas, terima kasih, Kak Nudia, terima kasih, Kak Alifami, terima kasih, Kak Fidel, terima kasih banyak ya. Kak Jemin yang mute katanya, oh my god, terima kasih ya. Kak Siti, terima kasih banyak. Dan yang pertama ada Kak Dak Dik Duk Der, terima kasih banyak ya. Nih screenshotnya gini deh. Oke, terima kasih ya buat kalian yang udah nonton. Aku gak apa-apa kok, aku rapopo ya guys ya. Terima kasih, sampai ketemu besok buat show ya. Bye-bye.